Hari ini kita akan ke Peringcapu. Sampai mana, Kak? Padang Tinggi. Peraduan Tinggi? Ya. Maksudnya mana? Peringcapu mana ini? Ini. Peringcapu Hilir? Masih Talang Giring, kan? Masih di Talang Giring? Oh, kita masih di Talang Giring, belum masuk ke kawasan Peringcapu. Lokasi yang akan kita tuju. Giring sama Peringcapu Hilir, depan ini, Kak? Oh, ada tugunya. Ini kita akan menuju ke desa Peringcapu Ulu. Tapi posisi perjalanan ini kita masih berada di desa Talang Giring, Kecamatan Lubuk Sandi. Bisa dilihat kondisi jalan menuju ke salah satu desa terisolir yang ada di Kabupaten Seluma. Ini kondisi akses jalannya. Kondisi jalan untuk menuju ke Peringcapu Hilir, kondisinya luar biasa, infrastrukturnya. Kalau bukan musim kemarau seperti ini, tidak mungkin kendaraan berat seperti truk ini bisa masuk untuk menjangkau ke desa Peringcapu Ulu maupun ke Peringcapu Hilir. Kita sudah masuk ke desa Peringcapu Hilir. Ini dusun, Kang, ya? Dusun Peraduan Tinggi. Dusun Peraduan Tinggi. Di bawah tadi bukan ini? Bukan, dusun Jukung Pelawi. Jukung Pelawi, ya. Thank you.
hujan toh. Hah? Hujan toh. Iya. Pasan. Ada sebuah ke. Pasan lagi dah. Standar. Ini pemukimannya, Dang, ya? Ya. Ini kita sampai di pemukiman Desa Padang Capu ini. Nah, itu di depan ini, yang di sebelah kanan ini adalah kantor desanya. Kantor Desa Padang Capu. Indonesia negeriku. Ini rumah Bapak Kepala Desa Padang Capu ini. Salah satu SMPN Negeri Kapusuma yang berada di daerah pedalaman. Di daerah tertinggal yang ada di Kabupaten SMPN 30. Dengan sekolahnya. Batasannya mana nih, Dang, antara Pusat ini? Oh, cuma bukit tadi yang memisahkan, Dang? Oh, berarti gandeng, ya? Sahabat semua, ini kita berada di Desa Padang Capu Ulu. Ternyata keberadaan Desa Padang Capu Ilir sama Ulu itu cuma dipisahkan sama bukit. Ada satu bukit yang paling jaraknya sekitar berapa, Dang? Jarak bukitnya itu yang memisahkan antara Ulu sama Ilir? 200 meter lah. Berapa? 200 meter ya. Pasarnya Pasar Padang Capu Ulu. Hari apa pasarannya ini, Kang? Hari Kamis. Hari Kamis, ini hari Jumat, Dang.